Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setang bundar dan salam sangkuters buat kita semua. Mantap jiwa ya. Tetap ya, doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini. Teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa ya. Seperti komentator sepak bola yang selalu was-was ya. Mantap. Oke, aduh, keadaan market masih rancu ya kawan-kawan untuk kali ini. Ya, untuk pemain scalping, pemain jangka pendek gitu ya kan, mungkin ini menjadi sesuatu hal momok gitu ya. Tapi kalau untuk pemain para jangka panjang ya, masa bodoh lah dengan keadaan market yang seperti ini. Karena mereka meyakini bahwasannya hal yang seperti ini itu wajar terjadi di dunia cryptocurrency. Oke, karena cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang duit dan tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi so, sekali kalian masuk ke dalam dunia cryptocurrency harus terima resiko konya. Oke, mantap jiwa. Dan di sini ada sedikit informasi nih datang daripada Shiba Inu, di mana Shiba Inu saat ini mengalami kenaikan 0,08% ya, teman-teman, di kepala 11.32. Oke, semoga saja dia kembali lagi menyentuh di kepala 12, teman-teman ya. Perlu kita ingat juga bahwasanya Shiba Inu ini, teman-teman, kalau saya pribadi bilang sih udah nggak diragukan gitu aja kalau menurut saya pribadi loh ya. Tapi setiap kepala orang ya kan, kita kan orang banyak nih ya, jadi beda pandangan, beda persepsi. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya saja, teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, di mana pengembang utama Shiba Inu menjuluki dirinya mitra resmi dan duta besar Sound. Oke, kemungkinan besar teman-teman akan ada mitra ya, mitra resmi dan sebuah duta besar yang akan segera datang menuju ke Shibarium, teman-teman, karena ini ditunjukkan terhadap Shibarium ya. Dan saat ini sedang hujan, teman-teman, mungkin kalian mendengarnya rintik-rintik hujan ya, ditemani secangkir kopi kan, mantap jiwa ya. Jadi pengembang utama Kusama mengubah bio Twitternya ya lagi. Nah, di sini pengembang utama Shiba Inu bernama Samaran Satoshi Kusama telah mengubah bio Twitternya lagi, yang kali ini sebagai tanggapan atas pertanyaan tanpa akhir tentang tanggal peluncuran Shibarium, teman-teman ya. Kusama mencatat di bio Twitternya bahwa dia adalah mitra resmi ya, dan when akan datang duta besar segera gitu ya teman-teman. Dan semoga saja ini menjadi sesuatu hal yang bagus untuk Shiba Inu ke depannya. Nah, perlu disebut bahwa Kusama suka memberi tahu anggota ya komunitas Shiba Inu bahwa jaringan layer 2 akan segera diluncurkan ya. Tetapi kali ini dia diminta untuk memberikan tanggapan spesifik untuk peluncuran proyek tersebut. Pembang utama Shiba Inu telah menolak untuk memberikan tanggal peluncuran Shibarium meskipun ada permintaan terus menerus ya. Jadi menurut Satoshi Kusama ini, teman-teman ya, bahwasanya Shibarium ini bukan hanya sekedar tombol on off ya. Jadi menurut Satoshi Kusama, Shibarium ini teman-teman akan mengubah segala permainan yang ada di Shiba Inu, di mana dari segi fungsional, dari segi utilitas Shibarium nantinya akan menjadi sesuatu hal yang besar untuk keberlangsungan Shiba Inu. Kurang lebih Satoshi Kusama ya hampir-hampir meranah menjawab seperti itu sih ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk Shibarium sendiri memang akan menjadi sesuatu permainan yang akan mendongkrak harga daripada Shiba Inu ya. Dan di sini Shiba Inu memimpin petunjuk penyelesaian proyek, teman-teman, memicu boost Shibarium. Oke, mantap ya. Jadi semakin kesini semakin gencar nih tentang Shibarium ya. Petunjuk-petunjuk ini membuat komunitas Shiba Inu tetap waspada karena mereka sangat menantikan peluncuran beta Shibarium, teman-teman. Di mana pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama sekali lagi memberikan petunjuk lain menunjukkan kemungkinan penyelesaian proyek yang sedang berlangsung. Godaan tersebut telah memicu spekulasi Shibarium ya, terutama mengingat bahwa jaringan layer 2 tetap menjadi proyek berkelanjutan yang paling ditunggu-tunggu oleh para arminya ya, di dalam ekosistem Shiba Inu tentunya, teman-teman ya.
Dan baru-baru ini juga ya SEOcrypto.com, terima kasih komunitas Shiba Inu atas dukungannya ya. Mengingat Crypto.com ini teman-teman memiliki dana cadangan Shiba Inu yang cukup banyak juga ya. Selain dari Binance ya teman-teman, Crypto.com memiliki sekitar berapa ya, 40 triliun atau 30 sekian triliun lah, kurang lebih di antara itu teman-teman, untuk dana cadangan Shiba Inu yang ada di Crypto.com. Dan di sini dari Shib Devaver ya teman-teman, di mana satu-satunya dex resmi dari Shibarium adalah ShibaSwap, proyek yang mengeklaim sebaliknya mungkin scamming ya. Jadi memang akhir-akhir ini banyak ya teman-teman proyek yang mengatasnamakan Shibarium. Jadi buat rekan-rekan semua tetap berhati-hati, semakin mendekati peluncuran Shibarium semakin banyak juga ya yang mengatasnamakan Shibarium. Tapi ada beberapa aset yang mungkin cukup bagus kedepannya ya, bukan scam juga ya. Kalau sampai saat ini tidak scam, yaitu ada Wharf yang dan ada apa ya, Swap ya kalau nggak salah teman-teman ya, Wharf itu teman-teman, di mana Wharf tersebut teman-teman dia nanti akan berada di jaringan Shibarium juga. Terus yang satunya apa ya, Swap ya kalau nggak salah, itu juga akan berada di jaringan Shibarium juga, alias dia dompleng nantinya ke jaringan Shibarium, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian melihat saat ini banyak sekali ya yang mengatasnamakan token-token, yang mengatasnamakan Shibarium juga gitu teman-teman, jadi tetap berhati-hati. Dan kalau kita lihat dari akun Twitter Satoshi Kusama teman-teman, ini akun Twitter resmi ya, sudah centang biru beberapa hari yang lalu. Dan di sini perlu kita lihat teman-teman, untuk bio-nya memang sudah diupdate mengingatkan tentang ShibaSwap ya, dex resmi daripada Shibarium nantinya. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah working on launch ya, jadi pekerjaan akan diluncurkan. Mungkinkah ini Shibarium yang akan segera diluncurkan? Berarti kalau benar seperti itu ya, janji Satoshi Kusama akan terpenuhi teman-teman ya. Semoga saja nanti ketika peluncuran Shibarium akan ada gebrakan harga ya, harapan dari kita semua kan seperti itu. Wow, mantap jiwa. Dan akhir-akhir ini ya teman-teman, Satoshi Kusama ini update terus ya, sering update lah di akun Twitternya teman-teman ya, mantap. Dan di sini dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana Shibarium akan segera dirilis, petunjuk timbal developer daripada Shiba Inu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, karena semua mata tertuju pada rilis beta yang sangat dinantikan, komunitas Shiba Inu dapat mengharapkan Shibarium untuk dirilis dalam waktu dekat ya. Berkata petunjuk dari pengembang utama Satoshi Kusama, secara khusus satu tweet mencatat bahwa pengembang protokol sedang dalam tahap akhir. Nah, Satoshi Kusama yang penuh teka-teki telah dibawa ke Twitter hari ini untuk membagikan tautan lagu Spotify. Menariknya Kusama menulis diulang saat kita selesai. Oke, diulang saat kita selesai. Apa itu kodenya? Ya diulang saat kita selesai. Mengenal lagu tersebut, memperhatikan bahwa beta Shibarium akhirnya dapat menerima sentuhan akhir. Dan semoga saja ya teman-teman, ini benar-benar di launcurkan lah di bulan ini, harapannya seperti itu, atau di bulan April ya, seperti itu, di awal-awal April atau di bulan-bulan ini ya. Semoga saja Shiba Inu bisa meledak nantinya teman-teman, dan kita menjadi dapat cuan ya kan, intinya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.